Ramadan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, itikaf diperbolehkan tetapi dengan pembatasan 50% dari kapasitas masjid atau musola. Itu pun hanya bisa dilakukan di zona hijau dan zona kuning. Untuk merah dan oranye tetap tidak ada pelonggaran. Kita tidak memberikan pelonggaran untuk zona merah dan orange. Artinya sekali lagi bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunatan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan malam takbir Idul Fitri nanti. Kita tahu bahwa takbiran ini jika dilakukan secara yang sudah ada di beberapa daerah, misalnya dengan cara berkeliling, ini akan berpotensi menimbulkan kerumunan-kerumunan dan ini artinya membuka peluang untuk penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, kami juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini. Takbir keliling kita tidak perkenankan. Silakan takbir dilakukan di dalam masjid atau musola supaya sekali lagi menjaga kita semua, kesehatan kita semua dari penularan COVID-19. Itu pun tetap dengan pembatasan 50% dari kapasitas masjid atau musola. Saya kira dengan kita bersabar ini Allah akan memberikan jalan atau hasil yang terbaik untuk kita semua dan bangsa negara. Insya Allah biar bersama pemerintah dan masyarakat bersama-sama kita melakukan aksi kolaboratif untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Saya kira pandemi COVID-19 akan segera berlalu dan insya Allah kita juga tidak akan kehilangan pahala apapun, tidak akan kehilangan pahala sedikit pun jika tetap mendahulukan yang wajib daripada mendahulukan yang sunnah. Saya kira demikian yang bisa kami tambahkan, Pak Menko. Terima kasih.